Saya langsung menuju ke pengamat terorisme, Bung Hasibullah Satrawi. Bung Hasib, ini temuan yang cukup mengejutkan ketika ada nitrat yang tinggi. Nanti Bung Hasib mungkin bisa menjelaskan nitrat yang tinggi itu terkait dengan apa. Bisa apa saja. Dan TATP, kalau TATP ini banyak sekali. Ini terjadi pada waktu terakhir yang saya ingat adalah bom Kampung Melayu, kalau tidak salah, yang disebut the mother of Satan, begitu ya. Kalau tidak salah itu yang kemudian disampaikan. Karena daya ledaknya yang high explosive luar biasa. Dan ditemukan di ex-markas FPI. Apa yang Anda cermati di sini, Bung Hasib? Ya, saya mempunyai 4 catatan berkaitan dengan dua ini, Mas Norman. Yang pertama soal temuan bahan peledak. Namun saya memang satu sifat yang dimiliki oleh teman-teman Densus 88 untuk kemudian membawanya kepada proses selanjutnya. Dan kalau kita baik dalam konteks jaringan terorisme, sebenarnya bahan peledak itu bisa bermacam-macam. Karena terutama kalau di ISIS ya, di mana pola serangannya diletakkan, diumpan. Ya. Kalau Anda tidak bisa menyerang pakai yang susah-susah, apapun Anda gunakan, pistol bisa Anda gunakan, mobil bisa Anda tabrakan. Jadi ya, hal yang kemudian bisa berfungsi sebagai alat serang. Nah, itu menurut saya di situ. Jangan terlalu fokus pada apakah ini TATP atau apa. Gitu. Karena di kalangan kelompok ini, terutama di ISIS yang memudahkan modus penyerangan, itu segala sesuatunya bisa digunakan untuk menyerang. Itu satu catatan saya, Mas Iman. Yang kedua, saya ingin menyoroti soal kontroversi yang ada di sekitar ini. Nah, menurut saya memang isu ini, terorisme secara umum, sejauh ini masih banyak kontroversial dan pengertian masyarakat masih sebagian menganggap ini rekayasa. Oke. Okay. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua, berat. Di mana Anda bisa menyimpulkan hal tersebut, Bung Hasib, bahwa masyarakat masih terbelah dua terkait dengan ada ini rekayasa atau bukan? Kalau Mas Aiman ikuti dalam setiap peristiwa terorisme, jangankan yang ini ya, bahkan yang bom Bali aja yang paling besar begitu, masih ada orang dulu yang berpikir, wah ini tidak mungkin bom Indonesia, ini mungkin dari Amerika, dari Israel. Jadi ini problem yang cukup besar dalam. Tapi di masyarakat kemudian selalu terjadi seperti itu. Bahkan COVID pun juga terjadi. COVID katanya hanya dari TV dan lain sebagainya. Iya, dan Munarman dan FPI kemudian jadi lebih khusus lagi gitu. Karena ada kaitan. Iya. Bung Hasib? Ya, tampaknya audionya hilang, Bung Hasib. Nanti kami coba perbaiki lagi. Oke, ini ada dua, saudara. Memang ada dua permasalahan, ada dua perdebatan di sini. Yang pertama adalah temuan-temuan yang mengejutkan tadi, di antara adalah TATP. Dan yang kedua adalah proses hukumnya. Tadi disinggung oleh Bung Haryadi, penasihat hukum dari Munarman terkait dengan penangkapan. Saya ingin tanya ke Pak Beni. Pak Beni, betulkah bahwa penangkapan seharusnya tidak layak dilakukan sebelum ada pemeriksaan terhadap tersangka? Dalam banyak kasus, itu ketika menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian menetapkan tersangka, itu sudah dilakukan gelar perkara dulu. Sudah diyakini ada dua alat bukti yang dimiliki. Nah, tinggal nanti proses lanjutannya ada pilihan. Ya. Tersangka itu dipanggil, tersangka itu ditangkap. Oke, okay. Oh boleh langsung ditangkap, boleh. Jadi apakah dipanggil atau ditangkap selama ada gelar perkara dan jelas, nggak ada masalah? Kan alat buktinya sudah diyakini cukup. Oke. Okay. Itu yang penting. Nah kemudian nanti dipanggil atau ditangkap, ini ada berbagai macam pertimbangan. Nah tentunya pihak Densus punya pertimbangan sendiri, sehingga memutuskan untuk mengambil langkah penangkapan. Baik. Pak Haryadi? Ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi sebetulnya bahwa penetapan tersangka kan emang harus ada dua alat bukti. Ya. Benar tadi Pak Beni bilang. Tapi kan harus disertakan dengan pemeriksaan dulu, pendahuluan. Di mana dasar hukumnya? Harus ada pemeriksaan dulu. Dasar hukumnya itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU ya kan tahun 2014. Oke, stop sampai situ, saya ingin ke Pak Beni. Pak Beni silakan, Pak Beni. Amar putusannya begini. Iya. Mahkamah menyebutkan prasa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup itu ya
sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 gitu loh. Jadi harus ada pemeriksaan tersangka dulu, nggak ada. Bunyinya mungkin Anda masih hafal atau ada tulisannya? Apanya? Bunyi putusan Mahkamah Konstitusi? Itu saya nggak hafal bunyinya. Tapi itu yang ada pahami dari putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Pak Beni? Iya, jadi seperti tadi disampaikan ya, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka saja, itu bisa diuji di pra-peradilan. Oke. Apakah penetapan tersangka ini sah atau tidak. Beberapa kasus kan sudah terbukti, kemudian dinyatakan tidak sah. Malah itu kasus yang besar yang ditangani oleh kalau nggak salah KPK waktu itu. Nah, jadi di situ pun sudah bisa diuji, baru tahap jadi tersangka. Ini pun tentunya upaya penasihat hukum bisa melakukan. Oke. Baik. Uji melalui forum pra-peradilan. Baik. Apakah penangkapan, penahanan, penetapan tersangka itu. Dan pra-peradilan akan dilakukan ya Pak Haryadi ya? Saya dengar seperti itu. Ya. Baik, baik. Ini kita akhir dulu soal perdebatan hukum, nanti kita akan tunggu cermati soal pra-peradilan. Tapi saya ingin ke terakhir, sebelum saya tutup acara ini, saya ingin ke Bung Hasib, tadi sempat terputus. Anda menyatakan bahwa tadi ada pembelahan di masyarakat yang mengatakan bahwa ini rekayasa atau tidak. Apa yang Anda mau sampaikan dari situ? Ya, saya ingin masuk ke poin ketiga tadi. Walaupun ada kontroversi di masyarakat, tapi yang ketiga catatan saya adalah kabar baiknya kita cukup kuat di sistem hukum. Termasuk yang tadi diperdebatkan di antara Pak Bene dan kuasa hukum Pak Haryadi. Pak Haryadi, menurut saya sistem hukum kita yang selama ini menjadi kekuatan penanganan terorisme di Indonesia karena kita menggunakan pendekatan hukum itu sudah sangat kokoh. Nah, oleh karena itu kalau memang ada keberatan dari pihak kuasa hukum, maka menurut saya jalur hukumnya sudah tersedia. Dan sejauh ini sekali lagi kalau kita kembali ke track record-nya, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, para teroris biasanya lari gitu. Dan belum terjadi barangkali dipanggil gitu ya, lalu datang mau diperiksa gitu. Jadi memang ini agak khusus karena kebetulan Mas Munarman yang juga mengerti hukum dan agak berbeda. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus berpegangan pada sistem hukum yang sudah berlaku. Iya. Termasuk kalau mungkin merasa ada yang kurang sesuai dengan HAM, menurut saya itu di Undang-Undang Nomor 5 2018 cukup kuat dinormalkan soal itu. Iya. Jadi sekali lagi ini menjadi kabar baik karena ada sistem hukum yang sudah cukup kuat di kita. Okay. Termasuk mungkin nanti diuji yang saya tangkap ya. Ini kalau kebetulan, kalau dalam sistem hukum di Islam itu, kalau kebetulan kok sampai berulang gitu. Satu, dua kali, tiga kali. Al-ula laka wasani alaika itu biasanya. Kalau sampai dua kali, tiga kali, bagaimana menjelaskan sistem namanya kebetulannya itu gitu. Nah itu yang mungkin dijadikan sebagai pegangan oleh baik, sistem hukumnya sudah kuat, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian persidangan yang pertama di pra-peradilan. Karena Bung Munarman juga penasihat hukum yang juga tahu hukum, tentu ini menjadi perdebatan hukum yang menarik nanti ketika kemudian ada sesuatu yang memang nanti bisa dilihat di pra-peradilan dan seterusnya. Prosesnya kita akan cermati sama-sama, terima kasih.